Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak, kat depan korang ni adalah peranti gaming terbaru yang aku baru buat video unboxing dengan hands-on di hari tu, iaitu peranti Nubia Red Magic 5G. Jadi dalam video kali ni, kita nak buat dia punya battery charging test lah, ataupun battery charging review. Okay, macam korang tahu, Nubia Red Magic 5G ni dia hadir dengan pengejasan pantas 55W kalau korang nampak 55W maksimum tu, dan dia hadir dengan adapter pengejasan pantas jenis Type-C kepada Type-C. Okey, ini dia punya kabel lah warna merah ni, Type-C kepada Type-C eh. Okey. Dan dia punya charging adapter ni adalah China punya pin lah. Jadi untuk tujuan tu kita akan pakai extension ataupun adapter yang boleh masuk macam-macam lubang ni lah. Ini travel adapter daripada Basius. Alright. Okay, jadi untuk tujuan charging test ni, kita akan buat beberapa perkara. Pertama, kita akan ambil dia punya timing lah. Daripada kosong sehingga 100% tu berapa minit ataupun berapa jam yang akan diambil. Seterusnya, kita akan ambil dia punya suhu, interval dia lah antara charging tu. Sebab apa? Macam kita tahu, pengecasan pantas ni kadang-kadang dia akan mengakibatkan sedikit heating issue lah. Kita tengok sama ada heating issue tu wujud tak untuk pengecasan pantas 55W yang ada pada Nubia Red Magic 5G ni. Tetapi pandangan awalan aku adalah selama berapa hari aku gunakan, aku bila cucuk charger dia ni, dia akan keluar satu pop-up message dekat lock screen mengatakan bahawa Nubia ni akan aktifkan dia punya cooling fan. Macam korang tahu dekat dalam telefon ni dia ada cooling fan. So dia akan aktifkan cooling fan tu ketika charging berlaku. Bertujuan untuk mengefisienkan lagi proses charging tu lah. Okey, jadi bagi tujuan tu jom kita teruskan. Jadi bateri adalah dalam keadaan kosong. Dah tak ada bateri, aku dah habiskan. Okay, jom kita cocokkan dulu adapter ni. Alright, cocokkan. Kita pasang di depan ni. Okay, seterusnya kita sambung kabel ni. Alright, kita sambungkan kabel merah ini ke dia punya pengecasan dia. Dan kita lalukan dekat tepi lah supaya dia tak mengganggu kita punya sudut pandangan. Seterusnya, sebelum kita mulakan, kita ambil dulu temperature dia. Okay, sekarang temperature sebelum charge adalah 29, lebih kurang 29 ke 30 lah, 29 darjah Celsius eh. Ini adalah suhu sebelum kita charge. Jadi dengan lafaz bismillah, jom kita mulakan charging test untuk Red Magic 5G ni. Kita cucuk, kita onkan dia punya plug. 1, 2, 3. Alright. Okay, phone dah on. Jadi nanti throughout the charging process, aku akan onkan sikit screen ni untuk tengok dia punya progress bar dia lah. Macam sekarang 1% eh. Jadi korang just enjoy. Kalau korang nampak kat sini, dia ada tulis Neo Charge lah. Okay, jadi untuk Nubia ni, dia punya fast charge dia panggil Neo Charge. Bukan hanya charging lah. Aku tengok apa-apa benda dekat dalam telefon ni semuanya adalah Neo, Neo, Neo eh. Alright. So, hampir-hampir 1 minit. Bateri sudah naik kepada 3%. Alright. So, jom kita teruskan. Oh, sebelum aku terlupa bahawa bateri untuk Nubia Red Magic 5G ni adalah berkapasiti 4500 mAh lah. 4500 mAh eh. Dan dia punya charging speed adalah 55W. Okay, jom kita on kan. Supaya kita boleh tengok animation charging dia. Dalam video charging test yang phone-phone lepas, ada ramai orang mengatakan bahawa nak charging test tu mestilah off telefon ke apa benda. Tetapi pandangan aku macam ni, in the real life, jarang sekali kita charge phone kita dalam keadaan off lah. Selalunya kita akan on dan kita akan cucuk lah. Jadi kita akan buat test tu sehampir mungkin dengan realiti kehidupan lah. Okay, kalau korang nampak kat depan ni, dia ada tulis fast charging fan. So dia akan beritahu dia akan turn on telefon during charging untuk improve the charging efficiency lah. So, bila dia dah ada benda macam ni, korang memang tak ada pilihan. Dia boleh sama ada korang nak off ataupun korang okay je lah. So, pada waktu sekarang dia dah ada bunyi kipas kalau korang boleh dengar. Okay, aku tekan okay lah eh. Okay. Alright. Jadi, dia punya charging animation dia macam ni lah. Ada rupa macam kipas sikit kan. Okay. Jom kita biarkan, kita teruskan eh. Nanti kita mungkin tengok pada minit ke 10 minit ataupun 15 minit berapa persen dah naik. Sekarang adalah
9%. 9% lebih kurang eh. Alright. Okey, dah 10 minit kita tengok berapa persen yang naik 10 minit. 10 minit dah naik 33.3% lah. Okey, dalam masa 10 minit dia dah naik 30%. So aku jangkakan dia penuh adalah lebih kurang 30 ke 40 minit lah, seperti yang diorang claim di website. Kita tengok suhu depan dia. Suhu naik kepada 38-37 eh, daripada 29 tadi. Maknanya dekat atas ni 38-37, kat charging bawah ni 36. Okay. So charging dia naik punya temperature adalah 35 ke 36. Kita tengok belakang pula. Belakang 37, 36, bawah ni 35. So dekat belakang paling tinggi 37, dekat depan paling tinggi 36. Okay. Kita teruskan. Kita tengok pada minit ke 20 minit pula nanti. Okay guys, dah masuk minit ke 20 minit. Kita tengok berapa persen dia dah naik. Okay, 20 minit dia dah naik 58% lah, menghampiri 60%. Okay, kita tiba tengok dia punya suhu pula. Suhu harapan adalah 38, 37, 38 lah, 38-37. Suhu belakang pula adalah 38, 37, 39. Ada tempat kat bateri ni lah kot. Tadi aku nampak macam ada 39. Basically depan belakang 38 lah. Okay, so kalau korang nampak macam ni, aku memang ada on dia punya always on display. Jadi mungkin nanti akan ada orang yang akan bagi macam-macam pendapat lah, mengatakan bahawa patutnya tutup always on display, nanti makan bateri ketika charging test ke apa. Bagi aku mudah je. Okay, betul juga apa yang dia cakap tu. Tetapi bagi aku dalam penggunaan sehari-harian, AOD ni bukannya battery consumption sangat lah, dia tak makan battery sangat lah. Dia tak adalah pasang benda ni akan membuatkan charging punya time tu bertambah 10 minit, 5 minit waktu sekalipun. Jadi dia punya variable tu sangatlah tak mengganggu dan tidaklah mengacaukan kita punya testing lah. Jadi untuk tujuan reality life, aku memang pakai, jadi kita biar jadi on. Kita nak tengok dengan segala penggunaan normal seorang manusia, berapa pantas dia boleh charge penuh bateri berkapasiti 4500 mAh ni. Okay, jom kita teruskan nanti minit ke 30 minit kita cuba tengok berapa pula eh. Okay guys, dah masuk ke minit 30 minit. Kita tengok berapakah dia punya kadar bateri dia sekarang. Sekarang bateri dia dah 83% guys. Jadi aku nampak setiap 10 minit dia akan meningkat lebih kurang 30 ataupun 20 ke 30% lah. Jadi kita tinggal lagi 17% untuk penuh eh. Okay guys, apabila dah cecah 83 ni, dia punya bunyi kipas dah padam tau. Bila aku tekan tadi dia dah senyap. Kalau korang boleh dengar, dah tak ada bunyi kipas. Jadi bermakna daripada awal tu mungkin daripada kosong sehingga ke 80 tu macam biasalah telefon akan mengecas sedikit pantas. Tapi apabila sudah masuk ke 80% hingga ke 100, selalunya pengecasan tu akan di slow downkan sikit lah bagi menjaga bateri punya lifetime lah. Tapi aku tak tahu, tetapi dia punya kipas dah padam lah. Jom kita tengok dia punya suhu pula. Suhu dia 38, 37, 38. Kat bawah ni adalah 32, 38 lah. Alright. Kat belakang, okay, ada satu tempat 39 tadi. Okay. Secara umumnya, semuanya adalah 38, 39 lah. So, suhu dia maintain daripada awal sampai sekarang. Cumanya sekarang, telefon memang rasa panas lah. Aku boleh katakan memang panas. Tak apa, kita tengok lagi
lagi 16% ni kipas dah padam ni, berapakah suhu akhirnya nanti apabila penuh? Kita tunggu kan. Mungkin pada minit ke 40 kita cuba tengok, ataupun kita tengok 40 minit sampai dulu ke ataupun penuh ni sampai dulu. Alright, stay tuned. Okay guys, sekarang dah masuk minit ke 40 minit. Okay, kita tengok berapakah persen bateri dia. Okay, sekarang bateri menunjukkan 96%. 73.74.73 lah. 90, dekat-dekat 97% lah. Jadi lagi 3%. Okay, Nubia ni dia advertise bahawa pengecasan 55W ni mampu mengecas bateri 4500mAh ni sepantas 40 minit. Jadi aku rasa tak jauh lah daripada sasaran itu. Okay, jom kita tengok suhu dia pula. Suhu dia 36. Okay, suhu dia dah turun sikit lah. Tadi masa kita on kipas dia, masa dia on kipas dia tu, suhu lebih kurang 37-38. Sekarang 36. Apabila kipas dah di off kan, belakang pun sama, 36. Okay, jadi apabila kipas sudah dimatikan tadi, apabila sudah mencecah 83%, dia punya suhu pun dah semakin menurun. Mungkin dia punya charging speed tu pun sudah makin diperlahankan lah. Jadi dia mengurangkan sikit suhu kat situ lah. Okay, jom kita tengok untuk penuh 100% ni berapa minit yang akan diambil lah. Okay guys, menghampiri 100%. Sekarang sudah menunjukkan 43 minit eh. Jadi aku rasa 44 minit lebih sikit dia akan cukup 100%. Okay, kita tunggu, kita lihat. Kita macam countdown sikit lah 93, 94, 94, oh dia makin laju pula, 97, 98, 99, 100%. Mana 100%nya? Alright, 100% kita stop. Okay guys, so untuk mencukupkan 100%, dia memerlukan masa 44 minit ke 45 minit lah. Okay, jadi jom kita ambil suhu dia. Apabila penuh ni. Suhu dia 35, 35, 35, 36. Kita cabut dulu lah. Suhu belakang pula 35, 35, 35, 34. Alright guys, jadi selesai sudah kita punya charging test untuk Rubia Red Magic 5G China Roam, bateri berkapasiti 4500mAh dengan pengecasan pantas 55W, terminal dan inbox lah. Suhu permulaan tadi adalah sebelum charge lebih kurang 29 darjah Celsius. Dan throughout the test, dia maintain dekat lebih kurang 37 ke 38 darjah Celsius. Dan di akhir 20% yang terakhir, dia sudah turun kepada 35-36 darjah Celsius. Okay, jadi pada pendapat aku, ini adalah sebuah charging ataupun charger yang live up to dia punya expectation lah. Sebab apa, dekat website Nubia, diorang claim bahawa charger ini mampu mengecas Nubia Red Magic 5G ni daripada kosong sehingga penuh dalam lebih kurang 40 minit. Jadi tambah tolak variable lah. Aku percaya bahawa dia tak lari jauh lah. 40 minit dan 44 minit tu tak jauh bezanya. So guys, sampai sini saja video kali ni. Macam biasa guys, sebelum terlupa, jangan lupa klik butang subscribe kat bawah dan klik bell notification icon dekat bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.